kita akan mencampurkan 9 rasa, gemeteran, 9 rasa nutrisari dalam satu gelas. Serem banget nih. Rasa yang paling menonjol itu menurut aku mangga. Ini udah pakai anggur. Anggur dia. Halo girls. Di video kali ini adalah eksperimen lagi. Huh? Jadi ini video eksperimen, kita akan mencampurkan 9 rasa, gemeteran, 9 rasa nutrisari dalam satu gelas. Bukan main. Kan kemarin aku udah sempet ini nyampurin semua rasa Indomie, terus Nutrijel, sekarang nutrisari. Nah, gimana nanti rasanya tidak tahu. Warnanya bakal seperti apa tidak tahu. Makanya sebelum itu kalian wajib banget subscribe channel Dira Kalista TV, nyalain juga notifikasinya supaya kalian menjadi family support. Kita jeng-jeng semua di sini. Kalau kata Ibnu tadi udah jadi starling. Nah, Starbucks keliling. Nah, kita sekarang mau campurin semuanya dulu ke dalam baskom harta tahta Alika. Gak jelas ya. Satu-satu aja ya. Gak leceng dong. Sumpah. Tiga-tiga deh. Ya biasa. Ini satu baskom kan. Tapi nanti kan ke sini. Nanti gak habis. Dua-dua deh. Tengahnya ya. Yang pertama kita masukin 2 saset nutrisari rasa jeruk Maroko. Jauh. Gua aja enggak tahu jeruk Maroko rasanya kayak apa. Jeruknya aja enggak tahu. Iya. Oke, lanjut. Kita akan masukkan nutrisari rasa sirsak. Wah, ini kesukaan bapakku banget nih, Say. Sayang lagi. Guys. Sayang. Ini kesukaan bapakku. Bapakku tuh suka banget sama sirsak. Jambu 1. Karneng, lagi banyak pesenan. Sabar ya, kalau gak mau nunggu gak usah dah. Lanjut, kita akan campurin nutrisari milky orange. Ya Allah. Kayaknya ya. Kalau dicampurinnya cuma jeruk-jerukan doang mah kan ya udah jeruk gitu kan. Tapi ini ada jeruk Maroko, jeruk milky, ada mangga, ada apa lagi? Madu jeruk. Anggur, ada rasa kelapa, madu, blewah. Seger sih seger. Enggak. Ini kelapa muda. Kan dibalik. Ini tadi kita masukin yang rasa sweet mango. Sweet. Tapi ada gak sih yang gak bisa swill? Siul. Siul. Soalnya aku diajarin. Aku tuh gak pernah bisa siul. Sampai aku minta diajarin sama bapak. Tapi aku bisanya yang ditarik ke dalam. Tuh. Itu lu ditarik apa di? Ini. Nah. Dua-duanya ya? Kalau yang dikeluarin? Tapi kata orang pamali, siul di dalam rumah gak boleh. Tadi kita udah masukin rasa madu jeruk. Sekarang kita masukin sweet orange American. So far sih warnanya oranye aja sih. Nah, ini yang berbeda nih warnanya. Sekarang kita masukin warna purple. Warna lilak. Huh? Ada zaman sekarang warna lilak. Lilak, liliak, apa-apa tau dah. Warna ungu, tapi ungu muda. Wih! Warna wih, serem banget nih. Gue takut lu. Sekarang rasa kelapa muda. Terakhir, ini adalah rasa blewah. Blewah. Iya. Blewah tau kan. Emang iya? Iya. Gue belum pernah nyobain sih, sumpah. Waduh, maka hanya yang berbeda cuman ini anggur. Iya, nggak ada. Pokoknya ini 9 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cuma dapatnya 9. Ya Allah, ini juga airnya. Tata. Kok warnanya keruh? Ih, wanginya kayak extra joss. Nih, kita tebak-tebakan ya. Kalian komen di bawah dari sekarang. Menurut kalian, rasa apakah yang akan paling dominan? Karena waktu kita nutrisari, yang paling dominan adalah guava. Nutrijel. Kita rasa jambu. Terus pas Indomie, rasa soto. Ini rasa apa? Kan ntar pasti orang banyak yang bilang rasa ini, rasa jeruk. Belum tentu, guys. Entang-entang di sini jeruknya banyak. Mangga, kata gue mangga. Ih, wanginya sih. Blewah nih, baunya nih. Enggak, gua ini blewah. Lu paling kuat rasa blewah. Lu anggur. Lu anggur. Rasa apa? Jeruk. Jeruk. Aku mangga. Warnanya kurang asoy. Oke, setelah kita campur-campur, sekarang kita masukin ke dalam toplesnya. Wow. Kita masukin es batunya sedang aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Biar rasanya tuh yang kita nilai adalah bukan kesegarannya. Tapi rasa dari semua campuran. Oke, ikan. Makan. Yoi. Anjay. Ih, aku dulu pernah ikut casting ini tau guys. Gak
minuman Sprite. Itu kan emang Sprite? Emang iya, sumpah pernah, terus disuruh minum. Coba deskripsiin rasa segernya tapi dari tegukan. Gitu. Terus kata dia gini, neguknya jangan terlalu dalam, kata dia gini. Lak-lakan gua kayaknya kelihatan banget gitu ausnya. Enggak keterima dah. Enggak tahu ya, kita casting enggak keterima, tiba-tiba ngiklan di kita gitu. Nah, kita masukin nih kunyit asemnya, temulawak kali ini. Wanginya enak sih. Wah, bisa pas begini. Kita kasih es lagi gak? Lagi. Segel banget nih kayaknya. Sabtu-sabtu, minggu-minggu, Senin-senin. Sabtu-sabtu, wah. Sayang ibu. Waduh, lucu banget lagi. Tuh, dianya aja sampe ngompol tuh lu ngomong. Oke. Oke guys, sekarang waktunya kita untuk mencoba. Jadi yang pertama akan coba adalah aku. Asli. Gak usah banyak-banyak, takut. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bawaannya kayak minum jamu gitu. Kayak gue. Mama muda. Aku mau ngejelasin, tapi kan yang di sini juga mau minum. Jadi nanti aja ngejelasinnya ya. Oke. Okay. Ya, ngambil sendiri. Cobain ya ini kita ya. Ya, ya. Coba ya. Ya. Rasanya gimana? Yeay, lo cobain dulu, baru gue jelasin. Kok dari samping? Oh, casting sprit dia. Pelan banget ah lu. Gimana nih? Gimana? Kayaknya tebakan gue bener dah. Rasa yang paling menonjol itu menurut aku mangga. Ini udah pake anggur. Anggur dia! Gimana lu? Menurut lu apa? Jangan bayang bingung ah. Anggur. Ah, ini mah sesuai sama ininya, enggak mau kalah. Coba yang lain. Coba. Gerak gitu dong. Belum tahu blocking, sorry. Nah, menurut Elsa apa tadi? Elsa nebak katanya rasa jeruk kan? Aduh. Enggak nih, ini pasti ngomongnya jeruk. Gua tahu modelannya. Lebih ke mangga ya? Tuh, kan? Aromanya belewah. Iya, ya aromanya belewah ya. Tapi rasanya tuh kayak yang gimana ya? Mangga. Iya, kayak mangga tapi kemanisan mangga, tapi tahu belewah. Oh iya, makasih udah pergi duluan ya. Ah, elah, gua ngambil kelas dulu kan. Ya elah. Capek. Sorry dah kalau capek, ya Allah. Jangan dilihat. Iya, tuh rasa dulu. Nah, menurut lu apa? Belewah, tahu gua. Gue bisa bilang ini milky orange. Percaya gak lo? Enggak. Ada susunya. Gue gak pernah percaya sama lu. Enggak, soalnya ini. Ya ada susunya. Nah, susu itu cuma dari milky ini doang. Ini milky doang, gak ada lagi. Enggak, milky mouse. Bukan. Tapi lu sugesin gue jadi ngerasa iya sih. Ya kan? Susu, iya. Ada yang kayak manis susunya gitu. Kayak ada semi-semi. Semi? Iya. Ya kan? Kayak bor iya. Banget gitu. Bukan dirsak, ini bukan dirsak. Ini susu. Tapi susu tapi segar, tapi bukan jeruk ya? Iya. Bingung nih. Yaaah. Repop. Ayo cobain, Pli. Tadi tebakan lu apa? Lewah. Lewah. Ternyata. Wih. Itu bukan nyobain nih. Apa yang lu rasa? Ngantuk? Anggur. Anggur? Anggur, tapi di belakangnya ada jeruk. Gimana dah? Anggur beda nih. Sendiri emang orang. Di depannya ada anggur, di belakang jeruk. Terus ada kelapanya dikit. Wah, gila nih orang ya. Serius. Kita gak ada yang ngerasain kelapa. Tiba-tiba dia ngerasain kelapa. Kayak ada bau santan gak? Karena susu dicampur kelapa, jadi santan. Lu serius gak? Serius. Ada kelapa basi. Kok santan kelapa basi? Yang dominan apa? Yang dominan tapi anggur. Anggur. Ya udah, sorry guys. Emang orangnya. Lebang itu agak... juga dominan anggur. Di? Ngarang sukanya. Oke guys, sekarang aku mau minta satu orang lagi untuk cobain karena kita dari tadi kurang beres. Jadi aku mau minta AA Utap, orang yang sangat teliti dengan makanan dengan minuman gitu ya. Kita akan minta dia untuk cobain tapi kita enggak tahu. Kita enggak kasih tahu maksudnya. Kita enggak kasih tahu ini adalah campuran dari Nutrisari. Kita cuman bilang, "Sayang, apa yang kamu rasakan dalam air ini?" Udah, gitu aja. Oke, kita langsung ke AA Utap. Kamu
cobain minuman ini. Terus setelah kamu cobain, kamu rasain di dalam air ini apa yang kamu rasa. Tebak-tebak lagi. Tebak-tebak, berhadiah. Oke, coba ya. Iya. Sirup jeruk. Ada jeruk. Mangga. Mangga. Pisang jambu dibawa dari pasar minggu. Teman. Pokoknya dari tiga itu misalnya salah satu yang paling dominan itu apa? Mangga. Mangga. Eh. Emang aku sama Samuel kan udah jadi satu. Kan lidahnya udah. Jadi, kamu tahu enggak ini aku nyampurin apa? Apa? Aku campurin semua rasa, enggak semua. Ada 9 rasa Nutrisari, aku campurin semua. Kan ada rasa jeruk, jeruknya tuh ada macam-macam, Maroko, Amerika gitu. Ada mangga, ada anggur, ada kelapa, ada milky orange. Rama bilang paling dominan adalah milky orange. Mana milky? Entar, entar. Ada yang lebih aneh, entar. Terus habis itu Ibnu, apa Ibnu? Sama tadi akhirnya milky orange, ada susu. Ya, milky orange, ya. Kalau aku mangga, aku bilang. Terus kata Elsa, mangga. Baunya belewah. Ada juga belewah. Yang terakhir, nih dia nih, Rapli. Tuh lihat itu aja nih. Rapli bilang katanya, ini ada rasa santan. Ada rasa kelapa di akhir-akhir. Dan yang dominan adalah anggur. Rasa santan, katanya dia saya. Santan. Tapi kenapa santan? Rasa santan beda, Pri. Emang dia kan, makanya aku bilang. Ya udahlah, udah. Guys, oke, segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian seperti biasa. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau jempolnya. Terus kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah, aku harus campur-campurin apa lagi yang seru-seru. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Indira Kalista TV, belum bergabung sebagai Family Squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girls!